Okay, so kita akan gabungkan topik 2.2 dan 2.3. Di mana 2.2 adalah tekanan atmosfera dan 2.3 adalah tekanan gas. Okay, dan dua topik ini sangat sangat berkait rapat. Selalu bila kita cuba selesaikan soalan, kita akan gunakan konsep tekanan atmosfera dan juga tekanan gas. Dan jangan lupa juga kita dah bincang tentang tekanan cecair. Okay, kerana soalan dia akan combinekan tiga topik ini untuk satu soalan. Okay, seperti yang saya tunjukkan untuk video tadi, kita nampak sebenarnya banyak aplikasi tekanan atmosfera. Okay, contohnya kalau kita pakai vacuum cleaner. Okay, vacuum cleaner dia menggunakan aplikasi tekanan atmosfera. Okay, sebab tekanan atmosfera di luar tu dia akan tolak. Okay, tolak habuk sampah ke dalam vacuum cleaner. Okay, selain itu kita ada juga, walaupun kita minum air, okay, minum teh ais ke apa, kita pakai tekanan atmosfera juga. Sebab tekanan atmosfera akan tolak air ke dalam straw. Okay, supaya kita dapat minum air itu secara berterusan. Okay, banyaklah tekanan atmosfera. Dan sebenarnya kalau nanti bila buka sekolah, kita dapat, kalau boleh kita dapat buat sedikit aktiviti lah tentang tentang konsep ini lah. Untuk bab dua ini dia sebenarnya banyak aktiviti yang menarik untuk kita buat. Okay, nampak slide saya kan? Boleh nampak slide saya? Nampak? Okay, terima kasih. So first kita tengok tekanan atmosfera dulu, 2.2. Atmosfera maksudnya sekeliling. Okay, jadi tekanan atmosfera rujuk kepada tekanan yang disebabkan oleh lapisan udara di atas permukaan bumi. Okay, so contohnya anda duduk di depan handphone ke atau laptop sekarang. Udara itu ada mengenalkan tekanan pada anda. Okay, so imagine if you are just standing, okay, or sitting. So you akan rasa tekanan. Mungkin tak rasa lah, dia rasa normal je. Tapi sebenarnya ada tekanan atmosfera yang bertindak ke atas you. Okay, mungkin you ada soalan tanya, cikgu, kalau tekanan atmosfera dia wujud, kenapa saya tak rasa, kenapa saya tak dikempiskan ke macam mana? Okay, so actually sebenarnya badan kita, our body is able to resist the pressure. Okay, badan kita dapat tahan atau menentang tekanan itu supaya kita tak akan jadi kempis. Okay, kita tak akan menjadi subway atau hamburger. Okay, so tekanan dia disebabkan oleh berat lapisan udara di atas permukaan bumi. So di sekeliling kita memang ada tekanan. Okay, so tekanan ini dipertindak ke semua arah. Okay, so tekanan atmosfera ialah tekanan disebabkan oleh berat udara dalam atmosfera yang dikenakan ke atas semua objek di permukaan bumi. Okay, semua objek di permukaan bumi termasuk kita lah. Tekanan atmosfera di suatu titik bertindak pada semua arah dengan magnitude yang sama. Seperti yang saya kata, tekanan atmosfera dia tak kisah pergi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dia ke semua arah. Dan disebabkan oleh daya graviti, okay, daya tarikan graviti, atmosfera mempunyai ketumpatan udara yang semakin berkurang. Okay, so ini bermaksudnya kalau kita tengok tengok gambar atas ni, kebanyakan zarah-zarah udara dia berkumpul di lapisan bawah. Okay, disebabkan graviti. So hanya sedikit sahaja zarah-zarah udara di atas. Okay, jadi semakin tinggi altitude maksudnya ketinggian daripada aras laut. Okay, as you go higher and higher, maka dia punya udara dia semakin kurang. Okay, semakin kurang berat, jadi tekanan atmosfera pun semakin kurang. Okay, so di sini bila udara dia kurang, so berat pun kurang ataupun F pun kurang, jadi tekanan pun akan kurang juga. Okay, that's why kalau you naik kapal terbang, you akan rasa perubahan tekanan. Okay, you will feel that your ears is not feeling well. Okay, sebab ada perubahan tekanan dan badan kita cuba menyelaraskan, cuba adjust
supaya tekanan dalam badan kita dapat selaras dengan tekanan atmosfera di luar. Okay, so semakin tinggi altitude, semakin rendah tekanan atmosfera. Okay, dan pada paras laut, okay, that means di sini lah, di sini. Okay, pada paras laut, tekanan yang dikenakan oleh tekanan atmosfera adalah 100,000 pascal. Okay, 100,000 pascal atau 1.0 darab 10 kuasa 5 pascal. Okay. Dan biasanya kita akan tulis 1 atm. Atm maksudnya atmospheric pressure. Okay. So, so atm ini adalah unit. Okay, unit untuk tekanan juga. So 1 atm sama dengan 1.0 darab 10 kuasa 5 pascal. Okay. Dan kita akan cuba tengok juga unit-unit lain lah. Okay, sekarang kalau you cuba keluarkan calculator. Okay, if you're using calculator FX 570. Okay, you tengok you punya cover. Okay, you punya cover. Ada nombor-nombor kan? 01, 02, 03 sampai 40 kan? Betul tak? Okay, so 40 itu you tengok dia punya simbol tulis apa? Dia tulis ATM kan? Betul tak? Betul tak pelajar? Okay, so masih ingat tak kalau you cuba carikan button on tu, okay, on di bawah adalah constant, betul tak? Betul tak? Ada satu dia punya button dia constant, C-O-N-S. Okay, so kalau you cuba tekan constant 40, okay, dia akan keluarkan ATM. Okay, so contohnya kalau saya tekan 1, okay, lepas tu tekan constant, saya tekan 40. Dan you cuba tekan sama dengan, saya akan dapat nilai lebih kurang 1325 pascal. Okay, ini bermaksudnya dia sebenarnya satu atmospheric pressure dia sama dengan nilai 101325 pascal. Ini yang sebenarlah. Tapi nak senang, kita tulis saja 1.0 darab 10 kuasa 5 pascal. Okay, ini just satu general knowledge lah untuk anda. Okay, so kita dah tahu memang kewujudan tekanan atmosfera dan hubungan antara tekanan atmosfera dengan ketinggian. Jika ketinggian semakin rendah, okay, semakin rendah, maka tekanan akan semakin tinggi. Okay, maksudnya kalau kita semakin dalam lah, semakin dalam, semakin rendah, tekanan atmosfera akan semakin tinggi. Kalau altitude dia semakin ke atas, tekanan akan semakin rendah. Okay, jadi dia punya hubungan adalah berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. Semakin tinggi altitude, semakin rendah tekanan. Okay, itu maksud dia. So hubungan adalah berkadar songsang. Okay. Okay, lepas tu contoh-contoh fenomena yang menunjukkan kewujudan tekanan atmosfera. Okay, di rumah anda boleh cubalah. Cuba gunakan satu cardboard. Okay, cuba satu cardboard. Dan cuba tekan. Okay, cuba tekan ke atas satu gelas yang isi dengan air. Okay, you tangan tekan ke atas. Okay, tekan ke atas. Lepas tu you cuba lepas. Okay, you cuba lepas, you akan nampak air tidak akan jatuh. Okay, air tidak akan jatuh. So kenapa? Sebab tekanan atmosfera dapat menampung berat gelas. Aktiviti ini kita boleh buat semasa kita kembali ke sekolah ya. Tapi kalau nak cuba kat rumah pun boleh. Okay, nak cuba kat rumah pun boleh. Okay, so contoh aktiviti-aktiviti inilah. Tekanan atmosfera, dia akan menyebabkan air dalam gelas tu tidak akan keluar. Okay, disebabkan ada tekanan atmosfera. Selain itu, untuk yang kedua, sebuah tin yang berisi sedikit air dipanaskan beberapa ketika.
Kemudian tin tersebut dibasahkan dengan air sejuk. Okay, dalam sini mula-mula panas. Kemudian kita letak air sejuk kat luar. Didapati dinding tin menjadi kemek. Okay, ini berlaku kerana apa? Tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar berbanding dengan tekanan udara di dalam tin. Okay, so kita dah belajar kan bila sejuk. Okay, bila sejuk, suhu dia tinggi, suhu dia rendah, tekanan akan menjadi rendah. So, bila saya dah tutup, okay, so suhu dia akan turun apabila air sejuk siram kat sini kan. Tekanan akan rendah. Jadi, tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan cuba tolak botol atau tin ke dalam. Jadi dia akan menjadi kemek. Satu lagi contoh, tadi kita ada nampakkan video kan. Kalau saya letakkan satu, contohnya satu mancis ke lilin, letak kat sini. Okey, saya letak kat sini dengan nyalaan api lah. Dan kemudian saya letak telur ke atas permukaan tu. Dan lama kelamaan kita nampak telur akan diseduk ke dalam. Okey, kenapa? Sebab bila nyalaan api berlaku kat sini, dia akan menggunakan oksigen. Okey, menggunakan oksigen kan. So lama kelamaan oksigen akan semakin kurang. So kurang udara, maka tekanan akan kurang juga. Okey, tekanan kurang, maka tekanan yang lebih tinggi kat luar tu, tekanan atmosfera yang tinggi akan tolak telur ke dalam. Okey, ini sama konsep dengan vacuum cleaner. Okey, kalau vacuum cleaner, apa yang dilakukan oleh vacuum cleaner adalah dia ada satu kipas. Okey. Kipas tu, alamak, kipas saya hodonya. Okey, kipas tu dia akan cuba sedut udara dalam tu keluar. Okey, sedut udara keluar. Bila sedut udara keluar, apa yang ada kat sini? Dia akan menjadi vacuum. Okey, vacuum. That's why dia panggil vacuum cleaner. Udara dah keluar, dalam badan vacuum cleaner akan menjadi kosong. Bila tak ada benda, tekanan di sini akan menjadi rendah. Okey, tekanan dalam tu jadi rendah. Tekanan atmosfera lebih tinggi, okey, dia akan tolak apa-apa saja ke dalam. Okey, tolak apa-apa saja ke dalam vacuum cleaner. So nampak tak sebenarnya kita ada banyak aktiviti tekanan atmosfera memang wujud dalam kehidupan kita. Cuma kita tak perasan. Kita take it for granted. Tapi semua ini sebab tekanan atmosfera. Okay, so harap-harap kita dapat buatlah sedikit aktiviti untuk bab dua ini. Okay, so selepas kita dah tengok konsep, kita nak tengok secara matematik iaitu nilai tekanan atmosfera. Seperti yang saya kata, tekanan atmosfera yang biasanya, okay, yang biasa macam sekarang di atas saya di aras laut, biasanya kita letak satu ATM. Satu ATM sama dengan 1.03 darab 10 kuasa 5 pascal. Okey, dah hafal dah? Biasanya tak perlu hafal. Okey, tak perlu hafal. Biasanya soalan akan bagi. Tapi at least sebagai general knowledge, you kena tahu 1.5 darab 10 kuasa 5 pascal. Okey, ini adalah jawapan ataupun fakta umum. Okey, fakta umum. Dan kita boleh tukar kepada unit-unit lain juga. Okey, so apa yang masuk dengan CmHg ini? Kalau you belajar kimia, you tahu Hg ini adalah unsur apa? Unsur mercury. Okay, Hg ini adalah dalam jadual berkala. Okay, I hope you haven't written this to your chemistry teacher. Okay, macam nak lukis jadual berkala. Alamak. Betul tak? Something like this lah. Okay. So, Hg dalam jadual berkala ini, dia adalah mercury. Okay. Kenapa kita guna unit mercury ini ya? Okay, saya tunjukkan satu video untuk explain. Okay.
have here is a glass tube that's about 800 millimeters long. Okay, sini dia pakai satu tube kaca yang panjang. Okay, lebih kurang 80 cm ataupun 800 mm. And I've filled it with mercury almost. Okay, dia isi dengan mercury ya. Okay, isi dengan penuh mercury. Tetapi you tahu, mercury dia sangat beracun kan? Okay, dia adalah asid yang, bukan asid, sorry, asid pula. Dia adalah bahan kimia yang bahaya. So, kita tak boleh terus pegang dengan tangan. Kita perlu pakai glove. Okay, lepas tu dia guna jari untuk tutupkan permukaan tube tu dan dia cuba masukkan, okay, masukkan ke dalam satu bika. Bika ini dia ada isi dengan mercury juga. Okay, isi dengan mercury. Okay, so dia punya picture seperti macam ni lah. Saya cuba lukis lah. Okay. I use this one. Okay. So, mercury. Okay, ini mercury ya. Mercury. Okay. Dan bila dia dah terbalikkan kan? Terbalikkan. So, mula-mula penuh dengan mercury. Betul tak? Okay, kita tahu sebab gravity kan? Sebab gravity, daya gravity, maka benda akan jatuh. Cecair akan jatuh kan? So, patutnya kita nampak paras mercury ini akan turun. Okay, dia akan turun. Tetapi turun sampai satu tahap sahaja. Dia tak akan turun habis. Okay, dia tak akan turun sampai sini. Tak. Dia turun sampai satu ketinggian sahaja. Daripada penuh, turun sampai satu ketinggian sahaja. Okay, so let us have a look. Set it here and use our clamp to hold it. Now, what's keeping this mercury? Okay, so nampak tak? Dia tak jatuh sampai habis. Dia jatuh sampai satu ketinggian, satu paras. So high. It's that atmospheric pressure pushing down on the mercury. Pushing this up. Let's see. Okay, so dia explain kenapa dia tak akan jatuh habis. Okay, saya lukis semula. Okay, alamak. Okay, so ikut common sense, kita tahu patutnya disebabkan daya gravity, objek, segala objek dia akan jatuh. Betul tak? Okay, so supposing ni dia akan jatuh. Okay, dan kita tahu dalam mercury, dia ada tekanan cecair. Okay, dia ada tekanan cecair. Betul tak? Kita dah bincang pada minggu lepas tekanan cecair kan? Dan tekanan cecair disebabkan oleh berat. Okay, because of weight, berat. Dia akan turun kan? Okay, apa yang berlaku adalah kita dah tahu ada tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera dia akan bertindak di permukaan mercury juga. Okay. So, mula-mula tekanan atmosfera, contoh dia punya nilai 1 darab 10 kuasa 5 pascal. Dan mungkin untuk tekanan dalam tube kaca ini, okay, dia punya tekanan contohnya 1.5 darab 10 kuasa 5 pascal. Okay. So, siapa yang menang? Of course, yang dalam dia menang. Bila dalam menang, dia akan tolak dengan lebih banyak. Betul tak? Dia akan tolak dengan lebih banyak. Okay, dan kita tengok kalau cecair itu semakin keluar, maksudnya dia punya tekanan semakin kurang. Sebab dia punya kedalaman di sini akan berkurang. So, bila dia turun, okay, dia mengalir ke dalam sini, maka tekanan akan semakin berkurang. Berkurang sampai 1.0 darab 10 kuasa 5 pascal. Di mana sama dengan tekanan atmosfera. Okay, apa yang berlaku? Dia akan berhenti untuk jatuh. Okay, konsep dia macam kalau kita main tarik-tari. Okay, mula-mula kalau orang A dia tarik 5 Newton, orang B tarik 10 Newton. So orang A akan ditarik ke B kan, ke arah B kan.
Tapi kalau lama kelamaan, orang A dengan orang B dapat nilai nilai daya yang sama, apa yang berlaku? Mereka saling tarik atau saling tolak pada dalam keadaan yang statik ataupun seimbang. So sampai satu tahap cecair tidak Mercury tidak akan turun. Okay, no longer coming out or flowing out from the tube. Okay. So apa yang berlaku adalah kalau kita cuba tengok di sini, okay, bahagian sini saya guna kuning ah. Okay, this part adalah tekanan Mercury. Okay, saya tulis tekanan untuk Mercury Hg. Okay, tekanan Mercury. Dan yang di luar adalah tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera. So bila Mercury tidak lagi keluar daripada tube, so tekanan Mercury ini ia sama dengan tekanan atmosfera. Di mana tekanan Mercury dia tolak ke bawah sini kan, dia tolak dari dalam. Tekanan atmosfera tolak dari luar. So satu tolak dalam, satu tolak luar sampai balance. So kita boleh katakan tekanan Mercury sama dengan tekanan atmosfera. Okay. Dan kita boleh gunakan formula yang kita belajar daripada topik 2.1. Okay, iaitu tekanan cecair sama dengan H rho G. Di mana H adalah ketinggian daripada sini, okay, sini kepada permukaan sini. Okay, ini adalah H. Okay, ini adalah H dan rho adalah ketumpatan untuk Mercury. Okay, ketumpatan untuk Mercury dan G adalah nilai pecutan graviti. Okay, mari kita sambung tengok. How tall our columns? Kita cuba ukur berapa cm ah? 44 mm. Okay, di sini dia kata 744 milimeter, dia pakai milimeter. So katakan H ini adalah 744 milimeter ataupun 74.4 cm kan. So P sama dengan H rho G, di mana H adalah 0.74 meter. Betul tak? Okay, 0.74 atau 0.744 darab. Ketumpatan cecair kita boleh rujuk daripada jadual ataupun soalan akan bagi. Okay, katakan dia punya ketumpatan 13600. Darab G, contoh nilai kalau nilai G adalah 9.81. Okay, dan kita akan dapat jawapan okay, 1.0 darab 10^5 pascal lah, lebih kurang. So ini adalah nilai untuk tekanan atmosfera. Okay. Cuma sebutan dia lain. Kalau saya pakai Mercury, saya boleh sebutkan tekanan atmosfera dengan unit Mercury. Okay. So 1.0 darab 10^5 pascal sama dengan 74.4 cmHg. Ini bermaksud dia sama dengan tekanan Mercury yang mempunyai kedalaman 74.4 cm. Okey, saya ulang sekali lagi. Tekanan atmosfera kita sebut dalam pascal. Sebutan unit lain kita boleh gunakan sebutan unit Mercury. Ia sama dengan tekanan cecair. Tekanan cecair Mercury. Mercury yang mempunyai kedalaman 74.4 cm. Okey, contohnya kalau kita tengok video ini. Okay. What size the diameter of our tube is, as long as it's relatively small. You can see this one's really small. I have another one, it's almost twice the diameter of this one. You can see that. So tak kisah
di permukaan, tuas permukaan tube tu dia besar ke kecil, okay, dia akan tidak akan mengganggu tekanan. Kita dah tengok kan cecair tu, dia tak akan mengganggu tekanan. Tekanan cecair bergantung kepada kedalaman dan juga ketumpatan. Okay, it's the same. What we're going to do is compare this crooked. Kalau kita pakai bentuk yang lain, lebih kurang sama juga. Okay, tak kisah bentuk dia zigzag ke, bulat ke, macam mana. Okay. So, we'll come back to our this. Okay, so 76 cmkg lah secara umum. Okay, that's why kita ada sebutan lain untuk unit tekanan atmosfera. Ada juga sebutan kita pakai meter air. Apa maksud dia? Okay, maksudnya kalau saya pakai satu tube kaca yang panjang, okay, panjang sampai contoh saya pakai 15 meter. Okay, 15 meter dia sama dengan berapa tingkat tau. Okay, of course kita tak akan buat macam ni. Okay. Kalau saya pakai tube yang panjang 15 meter, saya isi penuh dengan air. Okay. Nah, saya cuba tutup tangan. Okay, tutup tangan. Tutup permukaan dengan tangan. Masukkan ke dalam bika dengan air. Okay, ini adalah air. Dan saya cuba lepaskan. Lepaskan tangan saya. So air ini akan drop. Okay, dia akan drop sampai ketinggian di sini adalah 10 meter. Apa maksud dia? Bermaksud tekanan cecair dalam tube ini, okay, dia sama dengan tekanan atmosfera di luar. Okay. Kalau kita pakai formula tekanan cecair untuk kirakan tekanan air, so P untuk air sama dengan H2G, di mana H adalah 10 meter kedalaman, darab ketumpatan untuk air adalah 1000. Lepas tu kalau saya darab dengan 9.81, saya dapat jawapan lebih kurang 9.81 darab 10 fasa 4 pascal. Okey. Ataupun lebih kurang 1.0 darab 10 fasa 5 pascal lah. Okey, faham tak? So kalau saya gunakan air, saya perlukan 10 meter kedalaman tu. Nampak tak hubungan tu? Kalau saya guna cecair yang ketumpatan dia rendah, if I use very less dense liquid, I need a higher depth. Okay, saya perlukan kedalaman yang lebih besar. Kalau saya pakai mercury, dia punya ketumpatan lebih tinggi, saya hanya perlukan 76 cm sahaja kedalaman tu. Okay. Kalau saya pakai minyak, kalau saya pakai minyak, minyak dia punya ketumpatan lebih kurang 900 lebih. So mungkin saya perlukan lagi tinggi dia punya kedalaman tu, mungkin 11 meter. Okay. So kita boleh sebutkan tekanan atmosfera dalam banyak jenis sebutan unit. Ini yang biasa, pascal, newton per meter kuasa 2, cmkg ataupun meter air. Ini yang biasalah, biasa yang kita pakai. Okay. Dan dalam buku teks anda, buku teks ada sebutlah, ada explain sikit kenapa kita ada pelbagai jenis. Okay, so ini faham lah. Okay, boleh faham kan? Saya dah explain tadi dengan video. Okay, so di sini dia ada sebutlah unit tu. Okay, unit SI untuk tekanan adalah pascal lah. Okay, pascal. Kalau kita pakai mmHg ataupun cmHg lah. Okay, kalau mmHg dia lebih kepada tekanan darah. Okay, tekanan darah. Kalau pakai meter air, lebih kepada tekanan air dalam laut. Dan satu lagi biasa, ini biasa kita kurang pakai sikit lah, milibar. Okay, milibar ini dia adalah unit metric yang kecil. Okay, so dia sama dengan satu milibar sama dengan satu hektopascal. Kalau masih ingat hekto itu berapa? Hekto dia adalah 10 kuasa 2. Okay,
Okay, so satu milibar sama dengan 1 darab 10 kuasa 2 pascal. Itu maksud dia. So tekanan atmosfera kita boleh sebut dalam 1013 milibar. Okay, tapi kita jarang pakai ni lah. So don't worry. Ni lebih kepada bidang meteorologi. Okay, meteorologi lebih kepada contoh kita nak tengok apa? Nak tengok apa dia? Bintang-bintang dekat angkasa dan sebagainya. Okay, lebih common kita pakai pascal, mmHg, dua ini lah, dua ini. Okay, dan alat untuk mengukur tekanan atmosfera, kita pakai barometer. Okay, barometer kita ada dua jenis lah. Satu nama dia 14. Okay, FORTIN. Sebenarnya nama ini nama orang lah. Satu lagi adalah Aneroid. Okay, ni tak payah baca banyak sangat lah. You cuma you kena tahu beza saja. Beza dia, boleh tengok table inilah. Kalau 14 dia lebih jitu sikit. Sebab dia boleh ukur sampai 0.1 mmHg. Tetapi dia leceh. Sebab dia punya size besar, susah dibawa. Tapi untuk barometer Aneroid, dia macam satu bulatan ni je. Okay. Satu bulat ni, satu kotak logam. So, dia lebih senang untuk dibawa, tetapi kejituan dia lebih rendah sahaja. Okay, sedikit info lah. Okay, ini baca sahaja, tak payah tahu banyak sangat lah. Okay, setakat ni ada soalan tak? Okay. Kita cuba tahu macam mana nak tukar unit lah. Okay, contohnya Newton per meter kuasa 2 kepada pascal. Dua unit ini dia maksud dia sama. Okay, 1.03 dalam 10 kuasa 5 sama dengan jawapan yang sama. Newton per meter kuasa 2 dengan pascal dia punya unit dia sama. Pascal kepada yang Newton per meter kuasa 2 pun sama. Okay, dua-dua ini unit dia maksud dia sama. Okay, tetapi kalau kita nak tukar kepada mercury, CmHg ya. Okay, macam nak tukar? Okay, so kita nak carikan berapa H. Kita nak cari berapa H tu. Okay, contohnya 72 cm, 78 cm itu. Kita nak cari. So, tuliskan formula untuk tekanan cecair H2G. Di mana H kita nak cari. Rho ini adalah ketumpatan untuk mercury. Katakanlah 13600. G ini, let's say kita pakai 9.81. Okay, so H sama dengan 1.03 darab 10 kuasa 5 bahagi, oh my goodness, okay, bahagi 13600 darab 9.81. So kita akan dapat jawapan dalam bentuk meter. Okay, contohnya 0.75 meter. So maksudnya jawapan adalah sama dengan 75 cmHg. Okay, ini bermaksud saya perlukan 70 cm kedalaman mercury untuk menghasilkan tekanan seperti ini. Okay, I need 75 cmHg. Okay ya. Okay, kalau contoh satu lagi saya ada 2 darab 10 kuasa 5 pascal. Nak tukar kepada cmHg. So macam nak tukar? Sama juga. 2 darab 10 kuasa 5 pascal sama dengan H rho G. Di mana kita nak cari H? Okay. Sama dengan H darab ketumpatan mercury 13600 darab 9.81. So H sama dengan 2 darab 10 kuasa 5 bagi 13600 darab 9.81. Jawapan saya mungkin saya dapat 1.5 lah. Saya tak tahu. Okay, 1.50 meter. So berapa cmHg? 150
CmHg. Itu jawapan dia. Nampak tak? Maksudnya saya perlukan mercury 150 cm untuk menghasilkan tekanan yang sama seperti tekanan atmosfera. Okey ya. Okey, jangan risau, ketepatan mercury akan diberikan dalam soalan. Okey, akan diberikan biasanya. So don't worry, tak payah hafal. Okey, so, 0.76 meter sama dengan 76 cm. Okey, kalau terbalik, CmHg kepada Newton per meter kuasa 2 ataupun kepada Pascal. So 76 CmHg, senang sahaja. Maksudnya, kita perlukan 76 cm bagi tekanan mercury. So terus pakai saja formula H2G. Mana H di sini adalah 0.76. Jangan lupa tukar kepada meter. Okey. Darab ketepatan 13600 darab 9.81. Terus dapat jawapan. Okey, contohnya 1.03 darab 10 kuasa 5 pascal. Okey, senang saja. So you kena familiar dengan pertukaran unit. Okay, so inilah, ini dia punya working. Sama juga guna formula H2G. Okay, so jika tekanan atmosfera ialah 1.0 darab 10 kuasa 5 pascal, berapakah tekanan atmosfera dalam unit meter air? Okay, so sekarang dia nak kita tukar kepada meter air. Okay, so tak kisahlah dia pakai CmHg ke meter air ke, kalau kita ada cecair lain contohnya cm minyak ke, okay, minyak ke, tak kisah, pakai H2G saja. Okay, so 1.03 dalam 10 kuasa 5 sama dengan H2G, di mana kita nak carikan H darab rho. Tengok air, tengok cecair itu apa, yang ini dia adalah air, so darab 1000. Maksud darab 9.81. So kita dapat H sama dengan jawapan lebih kurang 10 lah, 10 meter. Okay, so tekanan atmosfera adalah 10 meter air. Okay. So 10 meter air tukar kepada unit pascal ataupun Newton per meter kuasa 2. Gunakan formula sahaja H2G. Okay, so ini saya dah sebutkan tadi kan, barometer, kita ada 14 dan juga aneroid. Okay, biasanya kita pakai cecair. Okay, di sini ya, ada soalan yang popular. Dia akan tanya, kenapa kita nak pakai mercury? Kenapa kita pakai mercury? Kenapa kita tak pakai air untuk barometer? Tahu kenapa tak? Mercury dia kan bahaya. Dia kan bahan kimia yang bahaya kan. So kenapa nak pakai mercury? Mercury kan tak selamat. Lebih baik pakai je air. Okay, tetapi mercury dia ada satu kelebihan. Mercury dia punya ketepatan tinggi. Okay. So kalau soalan tanya, kenapa mercury digunakan dalam barometer? So jawapan, kerana mercury mempunyai ketepatan yang tinggi. Bila ketepatan yang tinggi, so kita tengok H2G. Kalau rho dia besar, kita tak perlu H yang banyak. Kita perlukan H yang sedikit sahaja. So that's why kita hanya perlu 76 cm sahaja. Kalau kita pakai air, air ketepatan dia rendah. Kita perlukan kedalaman dia 10 meter tau. 10 meter sama dengan berapa tingkat. So itu adalah kelemahan air. That's why kita pakai mercury. Okay, ini satu satu soalan yang popular dalam exam. Okay, ada sedikit masa lagi. Okay, kita dah dapat habiskan hari ini. Saya akan hasilkan satu lagi video untuk minggu depan.
Okay, minggu depan kita ada satu kelas lagi, tapi saya terlibat dengan mesyuarat. Jadi you tengok video, saya akan ambil kehadiran. Dan satu minggu lagi, 23 hari bulan 3 adalah cuti. Cuti am. Okay, cuti keputeraan Sultan Johor. So hari ini adalah Google Meet yang terakhir lah. Okay, Google Meet terakhir untuk kita. Okay, so tadi saya dah sebut, okay, dalam tiup kaca kita ada tekanan, tekanan mercury, betul? Tekanan mercury. Okay, kita ada tekanan mercury. Okay, di luar pun ada tekanan, tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera. Okay, tekanan atmosfera. So, di manakah titik tekanan atmosfera dan tekanan mercury adalah sama? Okay, adalah di paras ini. Okay, X dengan Y. Kalau untuk di Y, kita cuba dapatkan formula H2G kan? Okay, H2G, di mana H adalah daripada sini ke Y. So H ini adalah kedalaman, kedalaman H dengan ketumpatan darab G, kita dapat tekanan, tekanan untuk mercury. Okay, tekanan untuk mercury. Dan untuk di luar, tekanan atmosfera dia tolak, tolak di permukaan mercury sini kan? So X dengan Y adalah sama, sama tekanan. Okay, sama tekanan. Sebab tekanan atmosfera tolak X, tekanan mercury tolak Y. Dan bila dia seimbang, dia tidak jatuh, tidak naik, maka tekanan adalah sama. So saya boleh kata PX dengan PY adalah sama. Di mana PX adalah tekanan atmosfera, PY dia adalah tekanan mercury. Dan cuba perhatikan, dua-dua ini dia sentuh pada permukaan mercury dan mereka dalam mercury atau cecair yang sama. Okey, dalam cecair yang sama. Okey, so X tekanan atmosfera, Y kita ada tekanan mercury. Okey, di atas mercury ini dia sebenarnya adalah vacuum. Kita tahu vacuum dia tak ada apa-apa, dia memang kosong. So tekanan vacuum memang kosong. Okey, dia tak ada nilai. Okey, dia tak ada nilai pun. Kita kira daripada tekanan mercury starting paras ini kepada Y. Okey, kepada Y. Okey. So dua-dua ini adalah sama, PX dengan PY adalah sama. Okay, so tekanan atmosfera 1.03 dalam 10 kuasa 5. Kita boleh kirakan H lah. Okay, H sama dengan berapa cm ataupun meter. Ini kita dah bincang tadi kan. Okay, so the other point is X tekanan atmosfera, Y tekanan mercury. Kedua-dua sama pada paras yang sama, cecair yang sama. Okay, cikgu tulis kat sini ya. Kita ada paras yang sama. Okay, paras sama dan cecair sama. Okay, cecair sama. So kalau contoh saya ada tube, okay, tube bentuk U. Kalau saya letak air dekat sini, dekat dalam ni. Okay. Saya tuangkan air daripada saluran kiri. Lepas tu dia akan mencapai paras yang sama kan. Saya labelkan ini A, ini B. So tekanan dekat A dengan tekanan dekat B adalah sama. Okay, iaitu tekanan atmosfera. Sebab tekanan atmosfera yang bertindak dari luar. Okay, kalau saya lanjutkan lagi ke dalam, ini adalah C, ini adalah D. Okay, so tekanan C dengan tekanan D pun sama sebab mereka pada aras yang sama. Okay, dan cecair yang sama. Okay, cecair yang sama iaitu air. Okay, iaitu air. Tetapi kalau saya
campurkan dua cecair. Okey, ini adalah air. Satu lagi adalah minyak lah. Okey, katakanlah minyak. Okey, minyak. Okey. So kalau saya buat satu paras macam ini, A, B. A dengan B kita tak boleh kata sama. Okey, tak boleh kata sama sebab walaupun paras sama tetapi dia punya cecair tak sama. Nampak tak? Yang ini adalah air, yang ini adalah minyak. So tak boleh kata sama. Okey, tak boleh kata sama. Ini saya akan bincang pada video dua minggu depan ya. Okay, so tak kisahlah saya punya bentuk. Okay, saya letak selong ke kiri ke ke kanan. Okay, kita tak tengok panjang tiup tu. Okay, kita hanya tengok ketinggian menegak. Okay, ketinggian menegak maksudnya daripada permukaan. Lepas tu kita ada straight, menegak ke atas atau ke bawah. Okay, walaupun di sini purple tu mungkin dia panjang sikit, tapi yang penting kita tengok paras. Okay, paras dia mesti sama. Okay, mesti sama iaitu daripada satu paras kepada permukaan. Okay, secara berserenjang lah, secara 90 degree. Okay, tekanan atmosfera ditunjukkan oleh ketinggian, bukannya panjang. Bukan saya kira panjang di sini berapa, contohnya mungkin sini 80 cm. Okay, 80 cm. Tak, okay. Saya masih ambil ketinggian. Ketinggian yang menegak tu. Okay, so saya rasa lebih kurang itu sahaja. Nanti saya sharekan slide ini dan kita sambung untuk video minggu depan lah.